Visi, visi, jadi ini mobil yang kecelakaan semalam. Iya, Mail. Kita berdua harus membawa mobil ini ke kantor polisi, kata Upin. Dia minta tolong. Dia sudah konfirmasi sama Pak Polisi Jimmy. Tapi coba kamu lihat. Tuh, kita tidak bisa membawa mobil ini karena dia tidak bisa di... sudah tenggelam di laut. Katanya emang ada dua yang tenggelam. Dua? Dua apanya ini? Ada tiga, yang ini juga nggak bisa dibawa lagi. Oh iya, ada tiga ya? Iya, coba lihat tuh. Waduh, jadi kecelakaannya berapa mobil yang kecelakaan semalam, Visi? Banyak, Mail. Aku tidak tahu berapa banyak. Wah, terus yang kita bisa bawa cuma satu ini. Lampunya nyala loh, guys. Waduh, hidup sampai sudah siang. Kenapa mereka tidak evakuasi mobil-mobil ini? Mungkin sebentar, karena mereka sibuk menguruskan banyak... banyak yang mengalami kecelakaan, banyak yang terluka. Oh iya ya, kita cuma bisa bawa satu. Kamu harus bilang sama Upin. Bilangin yang lain sudah tenggelam di laut. Iya, Upin sudah tahu, tapi dia bilang cuma dua. Katanya dua yang masih bisa dibawa. Ternyata cuma satu yang bisa. Iya, cuma satu. Nah, sudah kalau begitu tidak apa-apa, ayo kita bawa satu ini. Nanti urusan Pak Polisi saja untuk bawa yang lainnya ke kantor polisi, oke? Oke, oke, baiklah kalau begitu. Waduh, tapi kenapa ini mobilnya? Kok dia malah nggak bisa? Ya ampun. Mundur. Astaga, bagaimana ini, Visi? Sepertinya mobil ini akan jatuh ke laut juga. Jangan sampai, Mail. Hati-hati. Oke. Ya, jatuh ke laut juga. Ya ampun. Waduh, Visi, bagaimana ini, Visi? Aduh, Mail. Kita bisa kena marah ini. Ya sudah kalau begitu, bilang saja semuanya tenggelam. Waduh, bagaimana kalau kita pergi ambil mobil derek dulu? Emangnya bisa diderek? Tidak apa-apa, kita coba dulu. Ya sudah, ayo kita pergi ambil. Oke, ayo kita ambil. Emangnya masih bisa diderek ini, Mail? Aku juga tidak tahu, ini bisa jadi mobil dereknya tenggelam juga kalau begini. Soalnya ini, nah kan, baru juga aku bilang, ini harus berhati-hati. Sepertinya tidak bisa ditolong mobil-mobil ini, Visi. Ini mobil derek kalau kita coba mundurin ke bawah bisa-bisa tenggelam juga soalnya. Waduh, terus bagaimana, Mail? Bilang saja sama Upin, tidak ada yang bisa diselamatkan, mobilnya semua jatuh ke laut. Wah. Waduh, aku juga bingung, Mail. Iya, tidak bisa, ini mobil derek bisa jatuh ke laut juga kalau dipaksakan. Oh iya ya. Waduh, sayang sekali. Wah, tapi ada satu mobil malahan tidak bisa naik karena dia sudah kecelakaan, mesinnya mungkin sudah tidak terlalu kuat, Visi. Iya, Mail. Waduh. Nah, itu kita nggak bisa dorong juga ini. Bisa nggak dorong ke atas? Bisa nggak? Ayo, dorong. Wah, sepertinya masih bisa. Bentar, aku coba mundurin. Bisa nggak ini mobil? Oh, bisa. Bisa, Visi. Ternyata ini mobil yang tidak terlalu rusak. Kita tinggalin mobil derek sini ya. Bawa ini saja ke kantor polisi ya. Oke, baiklah. Oke. Mobil derek nanti suruh telepon si Budi bawa ke rumah. Ya. Iya, aku WhatsApp si Budi suruh bawa mobil derek ya. Oke. Waduh, kita berdua harus antar ini ke kantor polisi ya. Ya, cuma satu dong yang bisa kita. Padahal yang tadi yang enggak jatuh di air, yang mobil yang rusak banget itu ya kan, Visi? Iya, tapi malah ini yang kita bawa, Mail. Iya, tidak apa-apalah, yang penting setidaknya kita sudah bawa. Kamu kan sudah bilang sama Upin kita akan coba cari mobil yang bisa dibawa ke kantor polisi. Setidaknya ada satu yang kita bawa. Iya, baiklah kalau begitu. Waduh, padahal yang selamat mobil yang lain, guys. Tapi malah yang bisa kita bawa yang mobil ini, guys. Waduh, tidak apa-apa lah, guys. Yang penting kita bisa bawa satu mobil. Salah jalan dong. Tidak apa-apa, lewat sini aja, guys. Oke, menuju ke kantor polisi. Mail and Visi, guys. Kita harus kasih barang bukti ke Pak Polisi bahwa itu terjadi tabrakan yang sangat parah semalam, guys. Terus bagaimana korban-korbannya, Visi? Sudah tidak apa-apa. Ternyata tidak ada yang meninggal. Mereka emang ada yang parah, tapi tidak ada yang meninggal. Jadi tidak masalah. Ya sudah, bagus deh kalau begitu. Lagian kan kita punya rumah sakit yang besar. Jadi mungkin mereka bisa menolong orang-orang yang kecelakaan, Visi. Iya. Ya sudah, ayo kita ke kantor polisi cepat. Oke. Let's go.